Ese melekete wele wele ahaha. Joss, itu nih teman-teman, kita bakal ngemainin hero yang berbeda lagi. Kali ini adalah Yuki. Yuki nggak pakai Kato, dan ini gila hero-nya. Ini salah satu hero yang saya nggak nyangka banget. Damage-nya itu sakit banget, gila. Saya sudah nyobain ya. Jadi saya bakal jelasin skill-nya. Skill pasifnya itu bagus banget. Jadi setiap kalian mencet, cooldown-nya 15 detik tuh. Dan aktifnya 8 detik. Dan selama dia aktif, dia bakal naikin magic damage kalian. Selain itu juga bisa ngeilangin mana musuh kalau musuh kena magic. Dan kita kalau mukul musuh, mukul biasa pun bakal regen mana. Gila, keren banget, keren banget. Skill satunya adalah Beguile Soul. Jadi dia kalau ngeluarin skill ini, dia kayak cepat banget cooldownnya, cuma 3 detik. Kayak ngeluarin peluru gitu ke musuh, kayak kristal, tapi ini langsung target musuh ya. Tapi apa namanya, range-nya rada deket dan mananya nggak boros sama sekali. Dan skill 2-nya adalah Terror Soul. Ini bagus banget skillnya, ini damage-nya sakit banget. Dan ini kayak ngeluarin lampion gitu, dan musuhnya kalau kena bakal belajar matematika. Gila, gila ya. Ini saudaranya Lotus ternyata. Cooldown-nya lumayan lama dan gak gitu boros mana juga. Skill 3-nya ini kayak shield ya. Shield-nya itu mananya dia jadiin shield. Yang bagus itu adalah spell power conversion-nya itu. Jadi, bukan itu sih. Ability mana? Spell power conversion. Jadi, mananya itu jadi magic power. Jadi, kalau Yuki mananya gede, magic power-nya gede. Nah, itu gila banget, gila banget. Jadi, untuk build-nya seperti ini, teman-teman. Saya ngikutin yang top build dan itu bagus banget. Dan damage-nya bisa tembus 1000. Pertama bikin Wizard Boots. Kedua bikin Agility One supaya bisa kabur. Ini adalah item andalannya dia, Demon Diadem. Kenapa Demon Diadem itu kok bisa bang? Karena gini teman-teman, spell power dia itu bakal tinggi banget. Karena mana dia jadi spell powernya dia. Jadi spell powernya dia bisa tembus 800-900. Nanti dia pukul orang, kalau pakai Demon Diadem ini bisa tembus 800-1000. Dan itu archer musuh bakal jadi tempe goreng sampah ayam. Berikutnya adalah Alchemist Orb, ini untuk ngurangin spell resistance musuh. Yang kelima ini item bagus banget, conversion staff, nambahin magic spell power. Yang terakhir adalah Quick Pulse, buat naikin mana. Selain itu juga naikin magic lifesteal, itu keren banget. Dan berikutnya adalah untuk glipnya. Glipnya seperti ini teman-teman, pakai Miser, pakai Bounty Hunter, dan pakai ini Life and Death, semuanya spell aja. Dan ini hero yang keren banget karena saya sudah mainin dan ini hasilnya. Lu semua. Iya, tapi semuanya MVP coy, MVP semua. Dan ini benar-benar hero. Kok bisa lu semua bang? Lu lihat aja hasilnya nih. 22040204415. Gimana gak mampus ya kan? Jadi gitu teman-teman, kita langsung lihat aja gimana hasilnya. Gimana aksinya hero yang satu ini dengan build seperti ini. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah mulai. Jadi kita langsung ke tengah aja di sini. Jadi sebelumnya saya main selalu kalah. Saya nggak tahu ini menang atau kalah. Ya udah bodo amat lah ya kali ini ya. Dan saya bakal taruh ward dulu. Jadi ini hero yang damage-nya paling sakit yang pernah saya coba. Dan gila, bisa tembus 1000. Oh my god, ini hero gila banget. Mananya gede, damage-nya makin gede. Gila, gila, gila. Gua bakal tunjukin teman-teman. Jadi ini hero yang saya nggak nyangka bisa sehebat itu. Tapi kok sering kalah bang? Ya, ya ini kan permainan tim ya. Jadi susah ya. Mau jadi MVP pun nggak guna coy. Kalah ya udah kalah. Sudah, nasib. Jadi teman kita war, kayaknya dia butuh bantuan mencuri golem kita sih musuh. Kita coba bantuin aja. Saya naikin semua aktif dulu di awal biasanya, karena bisa nge-attack musuh, kalau pasif nggak bisa. Jadi kita bakal bokongin pakai skill 2 di sini. Kas kena, mampus, matematika makan tuh. Kita udah beli boots, kita bisa ngejar ke satu. Vincenya. Mampus lu. Kejar teman-teman, dia nggak punya boots, yakin gua. Mampus kalian nih. Freya kayak Freya. Apa lo? Oke, gua heal dulu. Siap-siap lo ya nanti ya. Kita bakal bunuh dia, teman-teman. Nih, apa lo? Mampus lo, gua fog, mampus lo, gua fog. Kelihatan enggak tuh? Mampus. Jadi gua sengaja masuk ke dalam supaya musuhnya enggak ngelihat gua, teman-teman. Karena di dalam itu gelap. Aduh, macet. Jadi ini hero yang saya rekomend banget, harganya murah banget, damage-nya sakit banget, gampang banget makainya. Tapi sayangnya cuma satu sih. Range-nya dia deket banget. Kalau range-nya dia 1200 ke satunya, gue yakin nih hero bakal imba banget. Gue bakal make terus-menerus. Ini sih gue ada ketagihan make hero satu ini. Kenapa? Karena ini hero yang bisa ngebantai archer musuh dengan mudah. Sini apa lo lihat tuh damage-nya teman-teman. Gila banget, amazing. Aduh. Jadi kita tunggu heal dulu di sini, jangan terlalu napsuan. Teman kita dibantai lagi. Ya, kita coba bantuin lah ya.
bantuin ngefarm doang mumpung bawah di push gitu ya. Jadi kita balik aja ke tengah karena udah yang datang ke bawah, jadi gak ada gunanya, gak bakal dapat duit sambil nungguin heal. Mana ini? Mau ngapain kalian? Jadi kita skill 3-nya ini bagus banget, skill 3-nya. Skill 3-nya ini jadi mana seal, teman-teman. Mana kita dijadiin HP. Keren, keren. Selain itu, mana kita dijadiin persen magic damage. Itu sakit banget, efektif banget. Jadi kita dev dulu aja. Nanti kalau teman kita butuh bantuan, kita teleport, teman-teman. Jadi ini hero yang super duper keren. Setelah ini kita bakal naikin skill pasifnya. Nah, ini benar-benar guide keren ini. Gue nunjukin seberapa hebatnya Yuki nggak pakai kato. Kalau pakai kato jadi artis, ya kan? Jadi Yuki ini ada sedikit darah-darah lotus karena dia bisa matematikain musuh, ngajarin matematika ke musuh. Dia mau maksa musuh belajar matematika dan mereka bingung gitu. Kasih soal yang susah. Gak lucu, sampah. Iya. Jadi ini satu-satunya hero yang bisa bikin Archer jadi tempe sampah goreng yang gak berasa, bayangin. Tempe sampah goreng yang gak berasa. Lu bayangin tuh gimana enaknya. Enak banget pasti. Jadi buat yang gak pernah nyobain, kalian wajib nyobain hero satu ini. Kalian coba build yang satu ini. Ini benar-benar bikin musuhnya frustasi. Kalau item ketiga kalian udah jadi, itu damage-nya ya. Gila banget. Jadi kita ke tengah dulu, kita harus farm. Dan teman kita war di atas udah bodo amat lah. Aduh, ngelag-ngelag. Jadi itu yang nyebabin kalah. Bukan gitu, teman-teman. Karena yang tengah gak ada yang jagain, hancur nanti, sayang. Jadi sebelum kita ngeluarin skill, kita harus selalu ingat pakai pasifnya. Gitu ya, pakai pasif terus. Jadi mana kita gak mungkin habis, mana musuh habis, dan damage kita bakal bertambah. Oke, matiin Mikio, Mikio, gue kasih skill 1, matiin tuh, aduh gak kena. Oh, mati. Pro ya Mikionya, pro. Jadi ini asik banget pakai hero ini. Gak bakal diragukan lagi, ini salah satu magi yang paling kuat yang pernah saya pakai. Bahkan saya bingung, kenapa orang lebih memilih Cleopatra dibandingkan hero yang satu ini. Padahal di hero yang satu ini damage-nya sakit banget. Sakit banget. Gila. Gue udah ngomong sakit banget, gila sama keren berapa kali. Gak terhitung, teman-teman, gak terhitung. Jadi gue pengen nge-kill musuh. Di sini gue nge-lag banget ya, ping gue udah naik ya. Gue dari tadi merasa ini double-double nge-lag ini. Gila pingnya, aduh nge-lag banget. Ada delay-delay gitu. Ya biarin lah, sudah. Jadi kita bakalan coba nge-def Venom di sini. Jadi ini enak banget pakai hero satu ini. Oh, teman kita bunuh Rockman. Oke. Okay. Oh, Dragon juga. Oke, nice. Soalnya uang gue tiba-tiba naik 300 tadi, gue kaget. Jadi kita harus pakai skill 1 dulu terus-menerus. Jadi itu ada gambarnya, ada tulisannya 2. Itu artinya udah stack 2, maksimum itu 3. Kalau udah 3, damage-nya itu bakal bertambah. Tapi kita tetap bakal fokus ke pasif dulu, teman-teman. Kita pakai pasif. Aduh, nge-lag banget. Tolong. Tolong. Tolong Anjay, Anjay marah, tolong lah, ampun lah, Freya, matiin Freya, mampus lu. Gua nge-lag aja bisa nge-kill, teman-teman, bayangin. Kuat banget ini hero, gila. Percayalah. Bukan ya, itu waspadalah. Itu sama Cleopatra mirip-mirip hero-nya, sama skin-nya. Jadi ini hero yang, lihat nih, gua bakal ilangin mananya dia, lihat teman-teman mananya dia bakal berkurang drastis kalau kena skill pasif gua, lihat tuh mananya belum apa-apa, udah habis, teman-teman. Karena mana skill pasifnya ngabisin mana musuh. Lihat, pertentangan dia kira dia bisa nge-kill kita. Udah gak ada mana dia. Mampus loh. Jadi bener-bener jadi tempe goreng sampah ayam dia, teman-teman. Jadi sampah goreng tempe ayam. Bener-bener parah. Skill pasifnya terlalu imbah dan ini nge-lag banget. Gue udah gak kuat, teman-teman. Kayaknya kita perlu ganti koneksi di sini. Jadi ini parah banget koneksinya. Aduh, gue udah nyobain ganti koneksi ini. Aduh, parah banget ini. Kayaknya gue perlu ganti koneksi lagi, teman-teman. Oke, gue udah ganti koneksi. Semoga kali ini udah gak nge-lag sama sekali. Dan ya, udah gak nge-lag. Tadinya gue pakai Telkomsel, ini gue pakai WiFi gue. Jadi ceritanya gini, kenapa gue gak pakai WiFi di game AOV? Karena AOV itu gak bisa pakai Bolt, entah kenapa. Dan gue jadi gak bisa live streaming. Dan gue itu biasa upload pakai Bolt, teman-teman. Apa-apaan ini? Dan ini gue main pakai Bolt. Kalau main Heroes Evolve bisa, jadi gak nge-lag. Kalau main pakai AOV itu, main AOV pakai Bolt itu dia DC terus, entah kenapa. Jadi kayaknya dari Boltnya sih yang nge-lock servernya AOV. Karena AOV mungkin servernya gak di Indonesia, di Singapura kali ya. Soalnya kebijakannya sih itu aneh banget sih Bolt. Gak ngerti lah gua. Sok-sok ngerti gitu ya. Jadi kita bakalan dapat gold. Kita bakalan nge-push lagi, kita bakalan farm sekarang. Karena kita dapat gold, teman-teman, itu hoki banget. Kalau pakai Yuki ini, kita ngefarmnya di awal sampai item ketiga aja. Setelah itu kita udah bisa ngegeng musuh terus-menerus. Jadi sekarang sebenarnya kita udah bisa ngegeng musuh terus-menerus. Kita tunggu musuhnya kapan datang, kita bantai aja. Damage kita sudah gede banget ini. Gede banget.
Jadi musuhnya gak mungkin bisa bertahan hidup. Karena bonus damage-nya dari itemnya itu kayak itu warna 275 itu kayak pure damage gitu. Venomnya mati dulu lah. Matiin. Matilah gua. Oke, enggak apa-apa teman kita datang. Gua enggak merhatiin teman gua datang. Mantap. Teman kita bisa ngekill dua-duanya kayaknya mantap banget. Ayo, Mikio, hajar, pecahkan palanya. Mikio kita jago, teman-teman. Mikio kita jago. Gua yakin banget. Pukul Pirus. Pukul terus. Astaga naga, kenapa gak di skill 1? Jadi skill 1 Pirus tuh bikin si Ares jadi gak bisa mukul beberapa detik. Kayaknya dia gak naikin. Karena skill 1 emang, skill 1-nya Pirus emang dinaikin di akhir. Di awal gak gitu berguna. Jadi di sini kita bakal ngefarm lagi. Gua bodo amat lah, damage gua belum gitu sakit rupanya, masih 300 doang. Jadi gua butuh damage yang lebih dari itu. Kita bakal coba membantai si Venom di sini. Enak banget teman-teman, enak banget. Kita ngefarmnya cepet banget, damage-nya gede banget. Gila. Ini Magi yang baru pertama kali ini gue pakai Magi dengan senang hati dan mirip dengan Pirus ya. Pirus juga gue mainnya dengan senang hati dan di sini benar-benar amazing lah. Gue masih amazed. Gue memuji dia sepanjang waktu karena hero-nya cantik ya, kayak hantu kuntilanak gitu. Emang kuntilanak cantik anjay. Sebelum pakai skill selalu pakai pasif, ingat itu. Apa lo Venom? Kita matiin Venomnya teman-teman. Kita kejar sampai dapat. Mampus, lihat damage-nya kita 400. Buset. Rodman-nya lihat, kita sedot mananya pakai pasif lagi ya. Jangan lupa teman-teman, habis mananya. Virusnya ada mana steel, kita ada mana steel, selesai sudah. Hero-hero kayak Rodman, enggak ada mana GG. Aduh ngelag. Ngelag. Lo bet. Kita pakai skill 2 teman-teman. Kita bunuh dia, kita sedot mananya. Mampus ini. Lihat damage kita. Kedebum. Wah gila, 400. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hero yang satu ini, gue sudah nunjukin seberapa hebatnya hero ini. Damage-nya itu gak masuk akal. Kayaknya ini hero perlu di nerf. Tapi kalau hero-nya temennya gak kompak juga sama aja, percuma teman-teman. Tapi kan bisa lihat tuh Freya. Mati gak tuh? Gak mati. Ini aja Venom ya, kita hajar ya teman-teman. Gue gak takut sama Venom, gue skill 2. Mati, mampus. Ini sekalian Rockman-nya, gue ada skill pasif nih. Jadi kalian bisa lihat musuhnya itu gak berani ngapa-ngapain di depan gua. Apalagi kalau hero satu ini punya item lifesteal. Di sini gua belum punya lifesteal, tapi gua punya skill 3 yang bagus banget, bikin mana kita jadi HP. Jadi musuhnya kalau mukul kita bukan habis HP, tapi habis mana, dan itu 50% dari damage musuh. Itu alasannya hero ini gak perlu item defense, dia cuma butuh mana yang gede banget, itu udah cukup bikin dia jadi tebel. Keren banget. Tapi kalau dia punya item defense mungkin lebih bagus lagi, tapi gue gak nyobain karena gue butuh damage yang lebih gede. Ini Freya apa-apaan, kita dev teman-teman. Lihat tuh damage kita teman-teman, one hit lagi. Mati nggak tuh? Mati, gila tuh. Vince apa nih? Aduh ada Venom. Aduh Vince-nya juga mati. Tapi kita mati teman-teman karena kita dikeroyok terus, jadi gak masalah. Damage kita udah gede banget. Ini hero anti archer, lihat kekayaan kita jauh banget di atas musuh, dan archer musuh gak mungkin bisa bertahan dengan hero yang satu ini. Jadi hero ini kelemahannya itu hero-hero seperti Wolfram kadang-kadang. Tapi enggak juga sih. Kita skill 2 juga belajar matematika dia. Tapi kalau dikeroyok mati teman-teman. Kita butuh tank. Kita minimal butuh tank. Itu ngapain? Kenapa dia? Aresnya di tempat gerak. Ini pukul dia. Lu ada mana steel? Gak usah takut sama Rockman. Lihat tuh mana Rockman-nya habis, dia enggak bakal berguna lagi. Mati enggak tuh? Oke, nice banget, menang teman-teman. Jadi ini kayaknya kita sudah bisa nge-win-in permainan. Ini udah jauh banget, damage kita udah 600. Dan ini satu-satunya Magi dengan damage tertinggi. Saya sudah bisa konfirmasi. Gak ada Magi dengan damage yang lebih tinggi daripada hero yang satu ini. Bener-bener amazing banget. Kita bakal nyoba maju di sini. Dan saya bakal nunjukin lagi damage-nya. Kita pakai skill pasif dulu, skill 1, skill 2, skill 1 terus ya. Mana musuhnya? Berani maju gak kalian? Ini kayaknya udah end teman-teman. Karena musuhnya udah pada mati semua. Dan kita udah nekennya parah banget ini. Kita udah neken kanan juga, atas juga lagi neken. Jadi setiap ngeluarin skill kita pakai skill pasif dulu, karena itu bakal nambahin damage kita. Lihat nih, lihat tuh Rockman 400 bro, kena Rockman. Amazing nggak tuh? Nih Diana nih. Freya nih. Apa lo? Ulang. 400, gila aja, gile bro. Bener-bener jadi sampah tak berotak gini. Tempe goreng bumbu ayam. Bambang pamungkas nih. Nih kita pukul teman-teman. Mampus loh, mampus. Mana yang lain? Mampus, gua gak ngerti gua pukul apa ini. Mana nih? Ini Vince, kita coba damage-nya. Lihat tuh damage-nya. Lihat nih. Rockman, one hit.
Lihat nih, mampus, lihat tuh 400. Ini hero benar-benar overpower banget di mainnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hero Magic satu ini, kalian wajib pakai. Ini 100% jadi MVP. Walaupun tim kalian main sekacau apapun, kalian tetap bisa ngekill. Jadi tapi tetap dependent ke tim ya, minimal ada 2 orang lah dari tim yang mainnya benar. Jadi buat teman-teman terhibur, jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi setiap harinya dan kita pasti jadi MVP sih di sini, gua coba cek. Dan seru banget mainnya pakai Yuki. Gua main kalah pun gua tetap bahagia. Dan semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Kita jadi MVP. And see you again in the next video. Bye-bye.